Juga ada burung merak yang dilepaskan bebas bergaul bersama-sama dengan pengunjung. Ada 3 ekor burung merak kat sini. InsyaAllah inilah di antara tarikan yang ada di sini. Di malam pintunya akan dikunci. Ini adalah pemandangan yang dapat dilihat daripada pintu masuk. Ada astro kat sini. Ini pejabat. Kawasan mana ada kolam dapat ikut-ikut di sini. Cantik, bagus untuk kanak-kanak. Untuk yang ada anak boleh bawa kemari, sangat menarik tempatnya. Ada air panas. Yang lebih menarik, dekat belakang sana ada pelanduk. Itu dia pelanduk. Itu dia pelanduk. Melarikan diri pelanduk di sana. Pulau surau terbuka. Kan asal kat sini agak kurang syok lah, sebab di depannya orang lalu lintas. Tapi cukup ya untuk bersolat. Nak solat juga merah-merah. Sepuluh syele dalam kawasan ini. Ini shelly yang dihias
Dok semalam dengan lampu-lampu yang berkelipan, sangat cantik dan menarik. Sesuai untuk membawa family kemari. Anak-anak pastinya gembira dan seronok. Di sini okay, sangat menarik. Ada kolam renang, kolam renang mini kat sini. Dan di belakang sana terdapat camping site di mana kami tinggal di sana malam tadi. Kami tadi kami tinggal di sini. Dua camp, satu camp boleh masuk 4 orang. Ini anak-anak nampak je. Isteri sedang breakfast. Dan di dalam khemah ubat dan tidur tangkapan kami. Dan tadi buat unggun api kat sini. Kemah yang kosong semasa kami datang sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua tapak. Sebelah tapak perkemahan ini ada sungai yang bersih dan mengalir. Deras. Bersih sekali suasananya. Jaring untuk menangkap ikan. Ini sungai. Ganti bersih airnya.
Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.